wis delok entalare iga bakare kemebul asli ya rasane mantul. Cermania dimanapun kalian berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya ingin merekomendasikan salah satu warung spesial enak tenan rek, warung sambelan dan bakaran di Jalan Raya Lebo, jenenge Kemebul Sidoarjo. Nanti akan saya coba seenak apa masakannya Kemebul Sidoarjo. Ojo nanti nangkin ya. Ini untuk sayur urap-urap ya Mas Bro ya. Siap. Nah, ini saya lihat di menunya urap-urap iki gratis rek, dari iga bakar 25.000 sudah dapat free urap-urap, bener ya Mas Bro ya? Bener. Istimewa free. Banget di Kemebul Sidoarjo ya kira. Hanya dengan 25.000an aja kalian sudah bisa menikmati satu porsi iga bakar plus gratisane urap-urap iki rek. Wajib banget diparani. Pesanan segoku ya Mas Bro ya? Iya. Wah, aku pesan satu porsi ya Mas. Nah, segoi satu porsi, tak pesan sing best seller kaberek, mulai dari iga bakar, gurami bakar, dan bebek bakare. Oke Mas Bro, tak cukup sambel sih yo. Gratis yo sambel yo. Gratis, ambil sepuasnya. Wih, mantep banget. Tak cukup sambel rek iki. Ono mata bledek terasi ijo dan hitam. Lah. Tak ratanane sambel rek. Lah. Sambal bledek. Sambal terasi. Sambal ijo. Sambal hitam. Wah, iki mirip-mirip kuliner Madura iki rek, nek sambal hitam iki. Nah. Penasaran seperti apa rasanya? Wajib banget diparani di Kemebul Sidoarjo, Jalan Raya Lebo, Pilang Sidoarjo. Saatnya nyobain menu bestsellernya Kemebul Sidoarjo, rek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa yang dicoba ini. Pasti ini iga bakar L, iga bakar C. Coba pakai sambal mata. Ini sambal bebek. Wow, pedas. Sambal terasi. Sambal hijau. Sambal hitam. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima varian sambal ini enak kabeh, wajib banget dicoba. Iga bakar yo ngepul banget, empuk, manisnya juga mewah banget. Bumbu bakar ini istimewa. Saking empuknya sampai lepas sendiri tulangnya. Sobat banget juara. Sekarang saya mau coba bebek bakarnya. Kibir-kibir
kiwir karena memang saking empuk ya. Bebek bakar ikan mebul sih itu aja. Bumbu bakarnya ini kerasa banget, manisnya kuat banget rasanya. Iki juara nih bakaran Sidoarjo kita jamin. Ciri khas rasa kuatnya ini ada di bumbu bakar kemebul Sidoarjonya. Masya Allah. Sebentar lagi ini bulan puasa Ramadan, cocok banget buat menu-menu buka bersama kalian. Matangnya pas, empuk banget. Saking enaknya menikmati tiga bakar dan bebek bakar sampai lali sing menu gratis ane pura-pura. Bumbu urap-urapnya dari kelapanya ini kuat banget rasanya. Lima varian sambal dicampur dari siji gurih banget. Wes wajib banget iki diparani, wajib banget diramaikan kemebul Sidoarjo ya. Sekarang saya mau nyoba gurami bakare. Gurih tenan lagi. Untuk semua menu-menu harganya ini akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Tak jamin terjangkau banget. Tiga bakarnya cuma Rp25.000. Gurami yang super jumbo ini cuma Rp55.000an. Satu porsi nasi jumbo ini cuma Rp3.000an aja. Ojo khawatir larang mangan yang kemebul. Murah-murah kabeh. Cocok banget sambelnya. Akhirnya itu juga, ini memang lampu mati. Gurami-nya ini fresh banget, empuk. Rasa dari daging gurami-nya ini kerasa banget, fresh. Gak bisa berhenti kalau makan di kemebul Sidoarjo. Thank you.
manis. Bumbu rempah-rempah dari bakarannya ini juga kerasa banget. Manisnya juga tidak enak. Pas banget. Sesep sampai dalam-dalamnya aja, mubatir. Matangnya ini merata, pas banget. Hebatnya di gurami bakar kemak kulit, bumbu bakarnya ini meresap sampai ke dalam-dalam. Manis, gurih banget. Rokoti sampai entek. Luar tenan, istimewa banget. Bumbu bakar ikan mabul Sidoarjo ini benar-benar wajib dicoba, istimewa banget. Matangnya pas, bumbu rempah-rempah racikannya ini juga kuat banget. Dan anehnya, meskipun manis gurih, manisnya ini juga tidak bikin enak. Istimewa banget. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan tentunya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Wajib banget mampir di Kemebul Sidoarjo sing rasane bintang 5. Oke, terima kasih. Nikmati hidup ini. Jangan lupa untuk selalu beribadah, berdoa, dan bersedekah.